orang DJ itu karena pengaruh mungkin sering nongkrong sama anak-anak DJ, terus suka dengar musik, apalagi alirannya aliran R&B kan. Jadi dari situ ada panggilan hati sih, ada panggilan hati. Jadi mikir-mikir panjang, ya udah deh, hajar-hajar. Sudah berapa lama Bang Norman nge-DJ? Latihan DJ-nya itu, sekolah DJ-nya dari 2013, pertengahan kalau nggak salah sih. Aliran musik DJ Bang Norman sendiri apa sih Bang? Jadi saya itu sih basic awal sebenarnya sih R&B. 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 Jadi kalau bisa juga sih main IDM, IDM komersial kayak gitu, ya, komersial lah. Oke. Memer dulber etera ekbar karilo jitina bekarar humen tujiko bekarar karilo meri darkano ko samjo tum bhi mujhse pyar kar lo.